Pemirsa, di sela kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Osaka, Jepang, Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri acara khusus bagi para istri dan suami kepala negara. Acara berupa jamuan teh dan tur ke kuil. Ibu Negara Iriana disambut hangat istri Perdana Menteri Jepang, Aki Abe. Keduanya saling berbincang akrab. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengikuti kegiatan spouse program atau kegiatan khusus bagi para istri atau suami dari kepala negara sebagai rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20. Ibu Iriana menikmati jamuan teh di The Garden Oriental Osaka sebelum menuju ke kuil Tofukuji. Ibu Iriana bahkan sempat menaiki alat transportasi ringan, becak Jepang menuju ke pintu gerbang kuil. Ibu Iriana berbaur bersama sejumlah ibu negara lainnya. Hadir di antaranya ibu negara Prancis, Brigitte Macron, ibu negara Kanada Sophie Trudeau, dan ibu negara Argentina, Juliana Awada. Usai tur di kuil, para ibu negara melakukan foto bersama atau family portrait. Ibu Iriana sendiri berdiri di sebelah istri Perdana Menteri Australia, Jennifer Morrison, dan istri Presiden Dewan Eropa, Malgorzata Sokaka. Malamnya, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana menghadiri jamuan makan malam kenegaraan, disambut langsung Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan istrinya, Aki Abe. KTT G20 sendiri akan berakhir Sabtu 29 Juni 2019.